Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Mawlana Muhammad. Alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alih wa sahbih wa ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالما ومتعلما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي وفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين المكرم والمحترم السيد الحبيب المحبوب مربي أرواحنا وأجسادنا السيد الوالد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر السقاف متى عن الله بطول حياته تدعاكن guru kita Habib Hasan panjang umur sehat wal afiyah berkah selamat dunia akhirat gabul hajat dunyawiyah wa diniyah wa ukhrawiyah bi afiyah amin ya rabbal Alamin juga saudara-saudara beliau Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Saqaf mata'an Allah bituli hayatihima Terdoain guru kita Habib Abdullah Habib Qasim panjang umur sehat wal afiyah berkah selamat dunia akhirat kabul hajat dunianya akhiratnya amin ya rabbal Habib Hasan Al-Haddad guru kita Ustaz Muhyiddin Ustaz Yasin Ustaz Rifat para asatid para alimil ulama antum semua yang hadir laki perempuan perawan janda biar panjang umur yang ketawa panjang umur tawa dong panjang umur sehat wal afiat berkah selamat dunia akhirat kabul hajat dunianya akhiratnya berkat Nabi Muhammad berkat sahibul maqam berkat para aulia berkat Habib Hasan berkat majlis Nuril Mustafa amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah ilmu demi ilmu kita dengarkan mulai dari pembacaan kitab salaf mulai dari pembahasan apa yang diucapkan oleh guru kita Habib Abdullah Habib Qasim semua yang kita dengar itu bekal kita buat di dunia biar kita senang di dunia senang di akhirat kita tinggal jalanin doang masukin dalam hati benar-benar makanya hati kita kudu bersih ya hati kita ini kebanyakan kotor banyakkan su'udon ma guru ma habaib ya banyakkan kotor jadi ilmu nggak nerep-nerep ya makanya itu dibilang kam min ba'idin garib wa kam min garibin ba'id berapa banyak yang dekat jauh tuh gara-gara kotor hatinya ya banyakkan dosa sama gurunya banyakkan dosa sama orang tuanya banyakkan dosa sama saudara-saudaranya jadi apa yang diterangin cuman masuk ke sini mantul lagi ke sono masuk ke sini keluar lagi ke sini kita duduk di tempat nih kuncinya atuh doang hati kita bersih gobol semuanya bersih semuanya selamat semuanya karena apa yang disampaikan sama guru kita sanatnya nyambung enggak lain enggak bukan pengen kita semua selamat kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapain Nabi Muhammad kok capek-capekan karena sayang sama umatnya guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf sama kayak datuknya sama kayak kakeknya sama seperti Nabi Muhammad pengen kita semua selamat cuman kita enggak sadar diri PA betul betul ngaku lu PA makanya mulai dari sekarang ya nih dari dalam bukan dari mulut mah gampang alapio salaman gini tapi ini bejat ya jangan dah nanti seakan-akan jauh seakan-akan dekat tapi jauh ada gak? Ada karena ini nih
kita pengen semuanya ada di hati beliau. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Minta sama Allah biar bersih kita punya hati, biar kita masuk di hati beliau. Sebagaimana beliau masuk di hati kakek-kakeknya, sebagaimana beliau masuk di hati Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbi dunya dami ma fi al bala. Ya mugima, ini kita ini diajarin sama guru kita biar kita kagak sombong. Tahu sombong? Sombong sama bangga beda, boys. Benar apa kagak? Beda. Kalau bangga ya beda. Bangga sama sombong beda enggak? Beda enggak? Coba lu jelasin sombong kayak gimana? Nah, lu jelasin aja sendiri dah. Bangga bagaimana? Kalau bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad bangga enggak? Bangga enggak? Makanya gua bangga jadi cucu Nabi. Gua enggak minta Allah kasih. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Antum boleh bangga jadi umat baginda Nabi Muhammad. Udah jadi umat aja luar biasa, bangga dong, senengin Nabi Muhammad, senengin keluarganya. Jadi kalau kita juga bangga, ya tapi kita gak boleh sombong. Tahu sombong? Hah? Tang-tang lu punya apartemen, weh, ilmu lu bejibun, kan ada gak? Gak boleh. Kalau kita sombong sama mereka, dunia kita bakal hancur, hidup kita bakal hancur, ilmu kita enggak bakal berkah. Makanya kita enggak boleh sombong. Tundukin kepala dan hati kita di hadapan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang meneruskan baginda suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kopian boleh sama, betul apa kagak? Ya, HP iPhone sama KW-nya sama apa kagak? Sama apa kagak? Sama apa kagak? Tapi Anda mau tanya, kualitasnya sama apa kagak? Kualitasnya sama apa kagak? Nah itulah, inilah mereka orang-orang yang berkualitas. Jadi antum cari apa yang ada di sini, yang diberikan semua yang berkualitas, bukan yang KW-KW. Ya Rabbi Bil Mustafa. Biar bersih hati kita. Waghfir lana ma madha karami ya Rabbi Bil. Nyambut haul daripada ibunda Asyrifah Ummana Fatmah binti Hasan Al-Attas. Karami ya Allah ya Subhani judlana nurani bil wali kutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Rab. Antum yang punya pikiran pakai pikirannya, yang punya harta pakai hartanya, yang punya ilmu pakai ilmunya buat Ummana Fatmah. Karami ya Allah ya Satar judlana bil mukhtar bil wali qutbil akhyar habib Umar al-Mihdhar ya Rab. Ini mohol nih, jangan nanggung-nanggung, yang ngasih anda doain rezekinya gak habis-habis, hidupnya berkah, dunianya akhiratnya. Karami ya Allah, oh ya Kudus, yang hadir biar banyak fulus, biberkati samsi somus Habib Abdullah Al-Idrus. Di situ juga tuh yang ngasih Bibil Mus. Mana suaranya? Yang kencang, ulang-ulang. Iya Rabbi Bil. Angkat tangannya minta doa begitu. Yang jomblo nih jomblo. Iya Allah ya Rabbanas, bikin hati jangan panas, diberkati gudbil anfas
Habib Umar Al-Attas ya Rabbibil. Yang ngasih yang doain rezekinya yang habis-habis. Hidupnya berkah, ilmunya nambah. Angkat tangannya. Rami ya Allah ya Jawad yang jomblo biar zuat, yang pacaran biar pegat, berkat Nabi Nabi Muhammad ya Rab. Putus dulu ya, putus zuat entar. Ya Allah ya Rabbi, beri rezeki biar lebih, biar bisa pergi haji, pergi ziarah ke makam Nabi ya Arhamar Rahimin. Tiga kali ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Farij al-Muslimin ya Arhamar ya Arhamar Rahimin. Irhamna wa'afina wa'afu anna, unzur ilayna waskina ka'asal hana wa'afina wa'afu anna. Kali lagi yang kencang. Muslimin ya Arhamar bijahi zahar Rasul judrana bil qabul wahab lana kulla surah bistajib alimin. Farij Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani, wa mu'afati minal fitani, wa mu'afati minal fitani. Ma gultu wa ma guntu illa imtithalul amr wal afu. Wassalamualaikum.